Image Reino Barak tercoreng viral suami Syahrini diduga menerima jamuan segelas wine dalam sebuah acara. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Sebuah unggahan viral menunjukkan Reino Barak memegang gelas yang netizen duga berisi win. Meski bukan dari kalangan selebriti, Reino Barak kerap mendapat sorotan lantaran statusnya merupakan suami dari artis Syahrini. Bahkan bukan hanya sejak menikah dengan Syahrini, pria yang dikenal sebagai pengusaha itu menuai sorotan. Nama Reino Barak sudah cukup lama dikenal lantaran sempat menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya 5 tahun lamanya. Setelah kandas dengan Luna Maya dan memutuskan menikahi Syahrini, sosok Reino Barak pun tetap tak lepas dari sorotan publik. Sayangnya dalam salah satu momen Reino Barak menghadiri sebuah acara, malah menuai pandangan negatif. Seperti diketahui selama ini Reino Barak lekat dengan image pria kalem dan juga alim. Namun dalam salah satu momen yang dibagikan akun gosip, Reino Barak terekam menggenggam sebuah gelas diduga berisi win. Melansir Banjarmasin Post sebuah video yang beredar di akun gosip, Syahrini dan Reino Barak tampak sedang menikmati momen kala berdiri di depan panggung. Keduanya sesekali tersenyum sembari sedikit menggoyangkan badan untuk mengikuti alunan musik yang dibawakan secara live. Hanya saja perhatian netizen tertuju pada gelas yang dipegang Reino. Suami Syahrini itu menggenggam sebuah gelas berisi air yang berwarna gelap. Netizen langsung berspekulasi soal minuman yang dikonsumsi Reino Barak saat menghadiri pesta tersebut. Mereka menduga Reino sedang meminum segelas anggur merah atau win. Win dikenal sebagai minuman beralkohol yang terbuat dari hasil fermentasi jus buah anggur. Netizen pun menyayangkan minuman yang dipegang oleh Reino, apalagi ia selama ini identik dengan image religius. Dalam unggahan tersebut, netizen memberikan beragam komentar terhadap minuman Reino Barak yang ada yang membela, ada juga yang sok. Siapa tahu suami Syahrini meminum minuman itu. Datangi pesta, Syahrini dan suami dituding konsumsi minuman yang tak pantas. Momen Syahrini dan Reino Barak datang ke sebuah pesta rupanya menuai sorotan netizen. Lekat dengan image religius, suami Syahrini malah kedapatan menggenggam sebuah gelas yang diduga berisi anggur merah. Menilik sebuah video yang beredar di akun gosip, Syahrini dan Reino Barak tampak begitu menikmati momen kala berdiri di depan panggung. Mereka tersenyum sembari sedikit menggoyangkan badan untuk mengikuti alunan musik yang tersaji di hadapan mereka. Hanya saja perhatian netizen tertuju pada gelas yang dipegang Reino Barak. Suami Syahrini itu menggenggam sebuah gelas berisi air yang berwarna gelap. Para netizen langsung berspekulasi soal minuman yang dikonsumsi Reino Barak saat menghadiri pesta tersebut. Mereka menduga Reino sedang minum segelas anggur merah. Publik lantas menyayangkan minuman yang dipegang oleh Reino Barak, apalagi ia selama ini identik dengan image religius. Yang katanya jadi imam sholat maghrib plus ceramah, minumnya tetap cap orang tua, komentar netizen. Andai aja gak melabelkan suaminya ustadz, mau si bapak minum marimba, anggur juga gak akan dihujat, timpal netizen yang lain. Sementara itu ada juga netizen yang membela Syahrini dan Reino Barak. Mereka tak percaya kalau Reino Barak mengonsumsi anggur merah. Itu sirup ABC rasa anggur yang hanya tersedia menjelang bulan puasa kan? Tulis netizen. Gak mungkin win ya, kan best husband rajin sholat, rajin ibadah, jadi suami yang membimbing istrinya menjadi lebih taat terhadap Tuhan.
imbuh lainnya. Dikatain satu Indonesia, nyata hati pamer outfit mahal bentuk payudara Syahrini yang makin besar. Dituding hasil editan dan malah terlihat janggal karena terlihat tidak rata. Menjadi artis tanah air membuat sosok Syahrini tak pernah luput dari sorotan. Apalagi dengan kehidupan kaya raya yang seakan melekat pada sosok Syahrini. Meski sudah tak pernah lagi warawiri bernyanyi di atas panggung, kemewahan tetap terlihat pada Syahrini resmi menikah dengan pengusaha tajir Reino Barak. Sederet foto dengan menggunakan outfit mahal selalu dipamerkan oleh Syahrini lewat unggahan foto terbaru di akun Instagram pribadinya. Namun ada hal janggal justru terlihat pada unggahan foto terbaru Syahrini ini, Stylovers. Seperti yang dilansir dari Stylo Indonesia dari gridframe.id, di foto tersebut Syahrini sedang menggunakan pakaian dan dompet yang harganya terlihat mahal. Bukannya mendapat pujian, foto tersebut malah banjir kritikan netizen. Belum lama ini Syahrini pada akun Instagramnya membagikan foto menggunakan pakaian berwarna kuning. Tak lupa kacamata gelap berukuran besar juga mentereng di wajahnya. Ia juga menggunakan hijab berwarna coklat dan memegang dompet berwarna hijau. Foto tersebut memang terlihat sangat mahal. Sayangnya netizen malah menyoroti bagian dada Syahrini yang menonjol. Meski ia kenakan hijab namun bagian dadanya dibiarkan terpampang. Foto Syahrini yang kemudian dibagikan ulang oleh sebuah akun gosip Instagram, akun @danunyinyir9ribon99 ini pun langsung kebanjiran komentar bedas warganet. Bisa kembang-kempis gitu ya, komentar akun netizen. Aneh banget bentuknya, udah tua ya, jadi agak gemeter tangan pas ngedit, walhasil jadi ganjil, sahut lainnya. Tolonglah bude, kalau mau ngedit minta tolong sama yang profesional. Jangan edit sendiri jadi gak simetris bentuknya, sindir yang lain. Kadang ngempis, kadang gemblung, tergantung suasana hati bude ya pemirsa, tambah lainnya. Ingat ya, membohongi diri sendiri itu lebih sakit daripada membohongi netizen, Fatime. Camkan, imbuh netter yang lain lagi. Wah, kalau menurut kamu gimana nih, Stylovers?